Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 6 Maret tahun 2023, tepat jam 12.37 nih teman-teman. Nah ini saya berada di Stabat atau kota Stabat ya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tadi baru selesai makan siang. Saya akan ada pekerjaan di Stabat sambil arah ke Aceh. Dan ini depan kita nih ada bus Putra Pelangi berchasis Scania K4 10IB itu dengan tujuan ke Lok Sumawe biasanya tuh, yang jam segit, yang jam 10 berangkat dari Medan itu kemungkinan. Ada simpati star. Tadi ada bus PMH ya, selisihan nama Putra Pelangi tadi. Nah ini kita udah masuk ya ke kota Stabatnya. Tapi saya mau sebentar lagi akan singgah nih ke customer, mau kerja dulu lah. Baru nanti lanjut lagi ke Tanjung Pura, terus ke Pangkalan Berandan, Kuala Simpang, baru ke Langsa. Ini saya udah mau nyampe customer, nanti saya videokan lagi teman-teman. Kalau udah jalan, ikutin terus teman-teman perjalanan saya ke Aceh. Teman-teman, tadi saya udah selesai ada pekerjaan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Stabat ini. Dan ini suasana di Jalan Jenderal Sudirman Kota Stabat ya teman-teman. Ini termasuk jalan lintas Sumatera yang menuju ke Aceh. Makanya ini truk bisa lewat melintas ini. Ini cuman ini jalannya yang untuk lintasan truk, ada ring roadnya. Bus juga lewat sini. Nah ini ada bundaran. Kalau kita mau ke Aceh tuh beloknya dari ke kanan ya teman-teman. Karena kalau ke kiri tuh bakal ke Binjai jalan itu busnya. Lewat kantor Polres atau Bupati nih kalau ke kiri bisa tembus Binjai. Ini kita berada di Jalan Kiai Haji Jainul Arifin, Stabat. Ini ya suasananya ya teman-teman. Cuaca sangat cerah pada siang hari ini. Tinggal di Stabat atau saat ini merantau orang Stabat, nah beginilah suasana jalan Kiai Haji Jainul Arifin Stabat. Di sini banyak toko-toko dan showroom-showroom sepeda motor juga. Sebentar lagi ini ada lampu merah, dia kalau ke kanan itu ke pasar Stabat, kita lurus ya, nanti ada masjid sebelah kiri, Masjid Melayu itu kan, jangan lupa nama masjidnya tuh, Masjid Raya itu, Masjid Raya Stabat saya kira. Nah baru nanti ada jembatan, dan jembatan ini cukup lumayan panjang, lagi dibangun juga. Bagaimana di progres jembatannya ya, itu di bawahnya sungai Wampu ya teman-teman, ini jembatan itu termasuk salah satu sungai yang lebar juga itu. Thank you.
Medan dan provinsi Aceh terus. Kita ambil yang terus ya. Ini ya, arah Secanggang. Secanggang itu daerah tepi laut. Dan di sini pasar Setabat tuh di dalam ya. Tapi ini saya mau berhenti dulu ya teman-teman. Ada pekerjaan juga ini. Ini sambil melintas ke Aceh sambil kerja nih saya teman-teman. Tadi saya udah selesai pekerjaannya, ini mau lanjut lagi jalan ke Tanjung Pura. Nah ini kita melintas di jembatan Sungai Wampu Setabat. Ini jembatan yang lama ya, dan sebelahnya itu ada jembatan baru tapi belum jadi ya teman-teman. Cuman bentangannya udah terbentang itu, model pelangi dia ya. Sungai Wampunya ya teman-teman, cukup lumayan lebar ini. Dan cukup padat ya di sini. Nah itu ada bus pelangi. Pai Maham atau Putra Pelangi, nah, kita lihat. Oh bukan, malah beda merek ya ini. Siapa ini ya? Tutupin malah mereknya. Itu mungkin lagi trouble atau rusak tuh busnya mungkin. Keluar kota Setabat ya, udah keluar jembatan tuh keluar kota Setabat, dan di sini banyak pedagang durian. Nah ini tulisannya 10.000 itu. Ini ada bus baru Moon melintas. Halmahera Ekonomi. Ini berangkat dari Terminal Tanjung Beringin. Oh ya, Terminal Tanjung Beringin sebentar lagi nih. Vlog nggak ya di situ ya? Kita lihat nanti lah. Nah ini ada PMH Indra Bersinar sama Bilah Pandi Putra nih, yang tujuan Pangkalan Pekanbaru Kerinci dari tujuannya tulisannya. Itu juga biasa dari Tanjung Beringin ya teman-teman. Ada bus juga ini, belum kelihatan di belakang truk tangki ini. Ini bus Chandra, biasa juga dari Terminal Tanjung Beringin udah berangkat. Saat ini jam 13.27 ya teman-teman. Nah, ini. Dia baru berangkat busnya. Ini juga ada bus sepertinya Almasar ini. Nah ini Almasar dari Tanjung Beringin juga nih biasanya lagi melintas. Nah ini ada bus juga teman-teman yang lagi melintas, Bilah Pane Putra nih, Medan Binjai Pangkalan Berandan. Udah di Pangkalan Berandan apa ya dia berangkatnya. Ini ada travel.
ada Bintang Utara Putra, teman-teman juga melintas ya barusan. Oke teman-teman, ini dia terminal Tanjung Beringin ya. Yuk kita masuk sebentar lah, ada bus apa aja ya. Dan nah ini dia terminal Pasar 10 Tanjung Beringin Setabat. Ada bus Raja Wali lagi standby. Wah, tapi udah banyak yang berangkat ya. Biasanya nih di sini juga ramai nih. Saya pernah review pas mau kaca juga. Nah, ini kita sambil lewat aja lah ya. Lihat terminal Tanjung Beringin ini nih, terminal Tanjung Beringin itu. Itu ada bus Batang Pane baru. Ini kayaknya Batang Pane baru. Yang satu nggak kelihatan tuh. Supersonik, oh ini supersonik. Ada di sini. Ini ada bus PMH Indra Bersinar Putra Cikesta. Ini banyak grup Indra Bersinar nih PMH-nya. Tuh teman-teman, kita sempat berhenti review ya, jadi langsung lanjut saya mau ke Tanjung Pura ya, lokasi terminal Pasar 10 Tanjung Beringin. Tapi gedungnya tuh lagi dibagusin tuh, renov. Jadi ini videonya saya akhirin dulu ya ke sini. Nah ini kita mau langsung lanjut Tanjung Pura. Oh ya, ini kalau ke kiri ke Tangkahan teman-teman, tempat gajah itu, tempat rekreasi. Ke dalam sana deh, lewat sawit seberang. Bagi yang suka videonya silakan like, komen, dan share, dan jangan lupa juga subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, majua-jua, ahoy.